Hingga beberapa waktu yang lalu, diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel ibunya. Atau paling tidak, dipercayai bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel jantan dan sel betina secara bersama-sama. Akan tetapi Al-Quran memberitahu kita informasi yang berbeda, di mana disebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan ditentukan dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Cabang ilmu genetika dan biologi molekuler yang sedang berkembang telah secara ilmiah membenarkan kecermatan informasi yang diberikan dalam Al-Quran. Kini difahami bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel sperma yang berasal dari laki-laki, dan perempuan tidak memiliki peran apapun dalam proses ini. Kromosom merupakan unsur utama dalam penentuan jenis kelamin. 2 dari 46 kromosom yang menentukan struktur seorang manusia diketahui sebagai kromosom jenis kelamin. 2 kromosom ini dinamakan XY pada laki-laki dan XX pada wanita, karena bentuk-bentuk kromosom ini mirip dengan huruf-huruf tersebut. Kromosom Y membawa gen yang mengkode sifat laki-laki, sedangkan kromosom X membawa gen yang mengkode sifat perempuan. Pembentukan seorang manusia baru berawal dari kombinasi silang salah satu kromosom-kromosom ini yang berada dalam tubuh laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Pada perempuan, kedua komponen sel kelamin yang terbelah menjadi dua selama ovulasi membawa kromosom X. Sebaliknya, sel kelamin laki-laki menghasilkan dua sperma yang berbeda, satu mengandung kromosom X dan yang lainnya kromosom Y. Jika semua kromosom X dari perempuan bergabung dengan semua sperma yang mengandung kromosom X, maka bayi tersebut adalah perempuan. Jika ia bergabung dengan sperma yang mengandung kromosom Y, maka bayi tersebut adalah laki-laki. Dengan kata lain, jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh jenis kromosom dari laki-laki yang bergabung dengan sel telur perempuan. Tak satu pun dari hal ini diketahui hingga penemuan ilmu genetika pada abad ke-20. Bahkan, dalam sejumlah masyarakat, dipercaya bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh tubuh perempuan. Itulah mengapa para wanita dipersalahkan apabila melahirkan anak perempuan. 13 abad sebelum gen manusia ditemukan, Al-Quran telah menyampaikan berita yang menolak kepercayaan takhayul ini dan menunjukkan bahwa penentuan jenis kelamin bukanlah berasal dari perempuan, tetapi dari air mani laki-laki. Jika kita terus mempelajari fakta-fakta yang diberitakan dalam Al-Quran mengenai pembentukan manusia, sekali lagi kita akan menjumpai keajaiban ilmiah yang sungguh penting. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Tentu saja hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop. Namun, zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Di sisi lain, pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al-Quran terungkap. Saat merujuk pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu, Allah menggunakan kata alat dalam Al-Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari anak segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Arti kata alaq dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Tentunya bukanlah suatu kebetulan bahwa sebuah kata yang demikian tepat digunakan untuk zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, Tuhan semesta alam.